Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit mereview tentang instalasi untuk persemaian. Nah, ini saya baru saja membuat instalasi untuk persemaian, jadi akan saya tunjukkan. Pertama, ini saya menggunakan talang. Saya menggunakan talang seperti ini. Ini saya ambil dari rosokan, jadi harganya cukup murah. Ini sebenarnya talangnya tidak seperti ini ya. Nah, jadi talangnya itu seperti ini. Nah, seperti ini kemarin bentuknya. Kemudian saya belah bagian sini. Ini saya beli di rosokan. Harganya murah, cuma 6.000 per kilo. Ini ada banyak. Ini itu panjangnya enggak sampai 4 meter ya. 4 meter itu segini. Ya, mungkin 3 meter setengah. Ya, lebih kurangnya segitulah. Ini saya menggunakan pompa. Pompa yang 10 watt, pompa yang sangat kecil. Pompa yang jaraknya itu cuma setengah meter, jadi cukup segini sampai segini. Ini usianya sudah 2 HSS. Ini 2 HSS, alirannya cukup kencang. Nah, ini saya sambungkan dengan dibaut. Ini untuk tutup ketika hujan. Kalau hujan yang tertutup seperti ini. Nah, seperti ini karena di sini tanpa atap. Jadi kita tutup seperti ini aman. Ini untuk pembuangan. Ini untuk outputnya saya menggunakan pipa PVC 3/4. Nah, di sini ini saya nyalakan ketika siang saja, ketika malam kita matikan untuk menghemat energi. Lalu di bawah, di atas tandon ini kita beri kayak atap lagi untuk melindungi tandon dari panas dan hujan. Kita beri kursi untuk pada tandon. Oke, mungkin cukup segini saja video kali ini. Jangan lupa komen dan subscribe.